Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari punya kitab namanya Jami'us Sahih. Jami'us Sahih berarti kumpulan hadis-hadis sahih. Kata Imam An-Nawawi dalam At-Taqrib wa At-Tahdzib. Imam Nawawi punya kitab dalam Mustalahul Hadis. Nama judul kitabnya At-Taqrib wa At-Tahdzib. Imam An-Nawawi mengatakan ada mengatakan namanya itu adalah Taqrib wa At-Taysir. Ada mengatakan Taqrib wa At-Tahdzib. Fi ulm al-mustalahul hadis. Kata Imam Nawawi, annal asah al-kitabi ba'da al-Quran sahih al-Bukhari wal-Muslim. Kitab yang paling asah setelah al-Quran, kitab yang paling asah. Kalau asah tu dia teh sahih lah. Kalau sahih hukum, asah tu lebih sahih. Ha, gitulah dia. Lebih sahih tu asah. Setelah Al-Quran itu kitab sahih Bukhari sahih Muslim. Itu disepakati oleh ulama. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab At-Taqrib. Maka oleh karena itu sahih Bukhari sahih Muslim rujukan kitab hadis di dunia. Dan disepakati oleh para ulama, hadis yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim itu hukumnya sahih. Tidak ada hadis daif di dalamnya. Disepakati oleh ulama, karena Imam Nawawi sudah mengatakan asahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling asah setelah Al-Quran. Asah tu di atas sahih lagi. Setelah Al-Quran Bukhari Muslim. Maka oleh karena itu sepakat pula ulama anna ahadits fi kitabaihima, bahawa hadis yang ada di dalam dua kitab ini sahih bil ittifaq, sahih dalam keadaan sepakat. Sepakat ulama sahih dalam Bukhari, sahih dalam Muslim. Maka Syekh Albani lah yang mencoba untuk mendhaifkan hadis yang ada dalam sahih Bukhari. Kapan Syekh Albani? Ya baru sekitar 20 tahun yang lalu. Berani mendhaifkan hadis yang ada di dalam sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim. Maka itulah dirad oleh banyak para ulama. Karena dari dulunya ulama telah sepakat bahawa kitab yang paling asah setelah Al-Quran itu sahih Bukhari dan sahih
Muslim. Tidak ada hadis daif di dalamnya. Seluruhnya hadis-hadis sahih di dalam sahih Imam Bukhari. Apakah kitab sahih Imam Bukhari ini kitab hadis yang pertama kali kitab sahih? Tidak. Sebelumnya sudah ada karangan gurunya Imam Bukhari, namanya Imam Humaidi. Tengok nanti di dalam sahih Bukhari, kalau ada Imam Bukhari mengatakan haddatsana Humaidi, itu guru beliau itu, namanya Humaidi. Imam Humaidi ini punya kitab namanya Sahih Al-Humaidi. Kita punya kitabnya Sahih Al-Humaidi. Tapi kenapa tidak kitab Sahih Humaidi ini dijadikan kitab yang paling asah setelah Al-Quran? Mestinya lebih tualah kitab Sahih Humaidi dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Dan justru lebih ada lagi kitab-kitab hadis sebelum adanya Sahih Bukhari. Kenapa tidak kitab-kitab itu dijadikan rujukan? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu orang yang ketat dalam menghukum hadis. Jadi beliau ini memang ketat betul menghukum hadis. Hadis ini ditengok jalur sanadnya, ditengok gurunya bersambung tak? Ditengok ada rawinya yang cacat tak? Ada ditengok matannya bertentangan dengan Al-Quran tak? Imam Bukhari paling teliti. Makanya Imam Nawawi mengatakan saking telitinya Imam Bukhari dan Imam Muslim, layak kitab Sahih Bukhari Muslim kitab yang paling asah setelah Al-Quran. Boleh kita catat, tidak ada ulama hadis yang seketat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada. Sampai hari ini, kita yang literasi dari bidang hadis, sampai hari ini tidak ada ulama yang seketat Imam Nawawi, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menghukum hadis. Tidak ada. Ketat Imam Bukhari ini. Sama dengan kalau masuk kerja itu, ada tesnya yang mungkin asal-asalan saja. Atau mungkin tesnya itu agak ringan. Atau tesnya itu simbolis saja. Tapi ada yang betul-betul ketat tesnya. Salah saja sedikit, hilang saja huruf A-nya dalam tulisan, itu dibuatnya tidak masuk dan tidak lulus. Itulah dia Imam Bukhari. Dalam catatan sejarah sampai hari ini, belum ada ulama hadis yang seketat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menghukum hadis. Ketat beliau. Maka layaklah Imam Bukhari, layaklah Imam Muslim, kitab keduanya dinisbatkan kepada kitab yang paling asah setelah Al-Quran. Imam Humaidi guru beliau tidak terlampau seketat Imam Bukhari. Ada lagi Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Malik, pengarang kitab hadis pertama kali dan yang tertua hari ini yang sampai ke kita. Nama kitab tu kitab Muwatta. Juga tidak seketat Imam Bukhari. Imam Bukhari ini betul-betul disiplin. Betul-betul diteliti hadis itu. Seandainya hadis tu bermasalah saja, sedikit saja bermasalah, Imam Bukhari tidak memasukkan hadisnya ke dalam Sahih Bukhari. Jadi kitab yang asah ba'dal Quran, itulah kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini akan kita baca. Hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang ada di dalam Sahih Imam Bukhari. Jadi kitab hadis dalam Sahih Bukhari seluruhnya sahih. Sepakat para ulama sahih hadisnya. Tiba orang ada mengatakan Imam Bukhari juga berguru kepada Syiah. Ada guru Imam Bukhari Syiah. Tapi itu waktu Imam Bukhari sebelum meriwayatkan daripada hadis. Setelah meriwayatkan hadis, ketika meriwayatkan hadis, satu pun tidak lagi dipakai riwayat Syiah. Ini salah satu tuduhan orang orientalis, orang-orang liberal menghantam Imam Bukhari. Katanya Imam Bukhari punya guru orang Mu'tazilah. Imam Bukhari juga punya guru orang Syiah. Imam Bukhari punya. Ini dahulu sebelum Imam Bukhari meriwayatkan daripada hadis-hadis. Setelah itu dibuang oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Bukhari pun meriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalam kitab Al-Wasaya. Hadis ini di dalam kitab Ad-Daddin. Ad-Daddin. Dain. Dain maksudnya hutang. Ad-Daddin. Ada menunaikan. Ad-Dain hutang. Pada bab naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-janazah
biddain, Nabi tidak mensolati jenazah yang ketika mereka masih memiliki hutang. Ini hadis yang akan kita bahas hari ini insyaAllah. Hadis ini juga jadi dalil bagi orang yang tak mau mensolati jenazah. Jadi kata dia, saya tak ikutlah solat jenazah. Apa tak ikut? Ya, solat jenazah itu kan fardu kifayah. Nabi saja pernah meninggalkan solat jenazah. Tak pernah. Tengok nanti hadis Nabi SAW, nanti akan kita jumpai nanti. Qala, masuk riwayat yang tadi namanya rawi. Rawinya Imam Bukhari di dalam sahih. Riwayat lagi. Ya, kalau ingin tahu hadis sahih itu seperti itulah. Jelas rawinya, jelas riwayatnya, jelas matannya, tu baru hadis tu sahih. Tapi lah riwayatnya tidak jolek, rawinya tidak pula jolek, matannya aja yang jumpa. Kadang banyak hadis tu maudhu. Apalagi masalah bulan Rajab, banyak sekali hadis-hadis maudhu. Ikut pula pak-pak kadang menser je ibu-ibu. Hadis maudhu tu haram itu, tak boleh kita meriwayatkannya. Tak boleh. Sepakat ulama hadis maudhu haram. Tak boleh, berdosa kita kalau kita meriwayatkan atau menyebarkan pula daripada hadis-hadis maudhu'. Dalam Rajab banyak hadis-hadis maudhu' dalam puasa Rajab wabil khusus. Ada kemarin kita dengar man shoma awal fi Rajab, siapa yang puasa awal bulan Rajab, faka'annama ibadatus sab'a mi'ah sanah, maka seolah-olah orang itu beribadah 700 tahun. Wa man wassa'ahan nas, siapa yang membagikan berita ini kepada orang, maka samalah dia beribadah selama 80 tahun. Ikut cerita di kadai bisa. Cerita-cerita kadai kopi tu ya nak apa. Tapi kalau hadis nak kena ada hadis macam itu. Aku sering pula diser pula ada apa-apa ibu-ibu. Itulah sama kita menser hadis maudhu'. Menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah yang Nabi tidak mengatakannya. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempatnya sudah disediakan di dalam neraka. Jadi awal-awal Rajab kemarin, sebelum Rajab, banyaklah pesan WhatsApp masuk. Jadi karena pesan masuk menanyakan tentang hadis Rajab, saya takhridlah, saya telitilah tentang hadis tentang kelebihan dan keutamaan Rajab. Kita jumpai lebih daripada 41 hadis yang bermasalah tentang Rajab. 41 hadis, dan itu kebanyakan diser-ser oleh orang. Ada pula namanya istilahnya mandi Rajab namanya. Jadi katanya di dalam hadis Nabi, man ightasala fi jum'atin awwalu minar Rajab, siapa yang mandi di awal Jumat di bulan Rajab, fabara'atun, maka Allah akan sehatkan dia sampai Rajab tahun yang akan datang. Ha. Itu hadis apa? Hadis palsu itu. Tak ada Nabi mengucapkan itu. Ha. Makanya ada orang mandi sekali setahun sajanya. Bila mandi, mandi Rajab. Mandi. Mana ada pula hadis tentang mandi Rajab? Tak ada. Rajab mandi ya ada. Nama Rajab mandinya. Itu Rajab mandi namanya. Tapi kalau mandi Rajab, tak ada. Hadisnya palsu. Pokoknya ada sekitar 41 hadis palsu tentang bulan Rajab. Saya mentakhrid, saya teliti hadis itu kerana banyak jemaah yang bertanya via WhatsApp. Saya jawab dengan itu. Saya kumpulkan seluruhnya, ada 41 hadis bermasalah. Ada satu lagi hadisnya, Abi Sa'id Al-Khudri kalau tak salah yang meriwayatkan hadis itu dalam Al-Mawdu'at Imam Ibn Jauzi. Man shoma sab'a ayyamin fi Rajab, siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah tutup 7 pintu neraka. Wa man shoma samaniyata ya ayyamin fi Rajab, siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah bukakan 8 pintu surga. Ha, kan sambil-sambil minum kopi ni, kopi nira bisa cerita macam ini ni. Puasa aku 7 hari buka tutup pintu neraka. Kalau aku tambah sehari lagi dibuka 8 pintu surga. Itu cerita-cerita di kadai lemak ni. Ini hadis palsu. Puasa di bulan Rajab sunnah. Hadisnya ada, jelas hadisnya. Ayat sendiri jelas mengatakan puasa sunnah, cuman bilangan yang ditentukan tak ada. Nak 3 hari kah, nak 4 hari kah, silakan. Lebih banyak lebih bagus.
Cuman fadilah-fadilah yang ujung-ujung seperti itu yang tidak ada. Itu bermasalah hadisnya. Ujung-ujungnya itu yang tidak ada. Ada-ada, tapi darjat status hadis, mungkin hadis tadi kepada hadis daif. Contoh hadis daif, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ada yang mengatakan hadis ini maudhu', tapi setelah kita teliti, kita takhrid, hadis ini tidak sampai ke tahap maudhu', tapi hadis ini hadis daif. Hadis daif untuk fadail amal, sepakat ulama boleh beramal. Inna fil jannati nahra yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai. Sungai itu bernama Sungai Rajab. Di surga, abyadu ma'uha abyadu minal laban wa ahalla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Faman sama yauman fir Rajab. Siapa yang dia puasa satu hari di bulan Rajab, sakallahu bindah min nahri dhalik, maka Allah beri minum ia daripada sungai itu. Hadis ini kita teliti, hadis ini tidaklah hadis maudhu', tapi hadis ini hadis da'if. Riwayatnya adalah Sayyidina Anas bin Malik, karena ada rawi di sana agak cacat, tapi tidak sampai ke tahap maudhu'. Ini boleh berarti. Yang tak boleh hadisnya, kalau hadis tu hadis maudhu'. Apa ciri-ciri hadis maudhu' tu? Ciri-ciri hadis maudhu' tu, pertama, hadis tu la tata'akal. Hadis tu tak masuk akal. Tu hadis tu hadis maudhu' tu. Contoh, man akila badhinjana du'afa zakarahu. Siapa yang memakan terong, maka lemahlah syahwatnya. Masuk akal tak? Orang memakan taruang, important. Tanya ke mak-mak wak dulu, nenek-nenek wak dulu. Taruang aja makan tiap hari, anak seboleh orang, dua boleh orang. Ha. Jadi ini tetap akal, ini tak masuk akal. Ini hadis ni maudhu' ni. Hadis tu maudhu'. Hadis tu orang Yahudi punya kerajaan pertama kali. Dia bertetangga dengan orang Muslim yang menjual sayur-sayuran di Madinah. Orang Muslim kau mengalih taruang, mengalih kacang panjang, mengalih lobak, kantang, apa lagi, bawang, tomat. Muslim. Si Yahudi itu juga leh, sama jualannya sama. Nen punya orang Islam, kau laku tarui taruangnya. Tiap sebentar taruang aja nan Nabi. Tiap sebentar taruang aja nan Nabi. Taruang kalau orang aja tongak nama dan. Abi tarui aja. Nan Yahudi kan tak nan laku-laku lah. Nabi lah meninggal. Nabi Muhammad sudah wafat, meninggal dunia. Datang orang Islam. Orang Islam berbelanja di tempat si Yahudi tadi. Kata Yahudi, apa dek kalian orang Islam kau suka makan taruang, katanya. Kan sejalah itu ada hadis Nabi kalian pernah berkata. Kata Nabi, ha, ni orang Yahudi meriwayatkan hadis kan tak saja tu. Maka kalaulah Yahudi meriwayatkan hadis tu bohong, tak bisa kita terima. Kata Nabi kalian, man akala badhinjana da'afa zakarahu. Siapa yang memakan terong, lemahlah syahwatnya. Orang Yahudi bercerita ke orang Islam. Orang Islam ke? Ya, dia diterima. Diceritakan pula ke kawan dia. Kecik Nabi awak ikut-ikut. Sampai sahabat, tak pernah Nabi mengecekkan itu dah kata. Karena Nabi sudah wafat, Nabi sudah meninggal dunia, sempat beredar itu. Ha, diteliti-teliti, ternyata betul Nabi tak pernah mengucapkannya. Ini kan berlawanan dengan akal. Berlawanan dengan akal. Ya pula pengaruh taruang tu ke impoten pula kan tak ada orang. Makanya buat tadi orang sedulu, taruang aja sambalnya. Tapi anaknya banyak dia. Ni. Ciri kedua hadis maudhu', hadis tadi bertentangan dengan Al-Quran. Tu ciri-ciri hadis maudhu', hadis palsu. Berlawanan, bertentangan dengan Quran. Mana contoh? Sebutkan di dalam Tabaqatis Sufiyah li Abdul Rauf Al-Manawi. Inna min abna'i sab'atun min abna'i zina fahuwa zani. Tujuh keturunan daripada keturunan anak zina, maka dia berzina. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Yang berbuat maksiat ayah maknya.
Kenapa sampai 7 keturunan ke bawah kena? Ini tak betul ini. Kadang ada dari keturunan-keturunan itu yang hafal Quran. Ada keturunan-keturunan itu yang jadi ulama. Ini tak ada masalah di orang ini. Yang masalah itu ayah maknya. Ayah mak yang dapat lemak apa? Tiba ada cucu pula dan kau naik. Kan tak pas itu. Bertentangan dengan Al-Quran. Dia dalam Al-Quran jelas siapa yang melakukan dosa, dia yang menanggung akibatnya. Madan justru la taziru wazirata wizra ukhra. Tak boleh bahkan untuk mewariskan dosa kepada orang lain, tak bisa. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh kriteria ciri-ciri daripada hadis maudhu. Apalagi dalam Rajab, hati-hati dalam Rajab ni banyak sekali hadis-hadis palsu. Apalagi kemarin kita mentakhridnya hadis palsu di Rajab. Pokoknya ada 41 banyak ya hadis palsu dalam bulan Rajab. Jadi tak perlu kita menser-ser, kalaulah jeleh kita kok hadis kau palsu, tak perlu kita ser. Tapi kalau jelas riwayatnya siapa, siapa orang yang meriwayatkannya, sahabat Nabi, siapa rawinya dari kalangan ulama, ya mungkin hadis itu masih bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi hadis ini jelas ciri-ciri hadis maudhu ada di dalamnya, fatadrukuh, maka mesti harus kita tinggalkan. Baik, balik kita ke kajian kita ini. Rawi Imam Bukhari, riwayat sahabat Nabi namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini daripada sahabat Nabi yang ikut perang dengan Nabi, namanya Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini ketika ikut perang dengan Rasulullah, Salamah bin Aqwa ini sudah menjadi target. Apa target? Salamah ini akan dibunuh. Salamah bin Aqwa ini akan dihabisi. Sehingga ketika terjadi perang, Salamah bin Aqwa inilah yang dikejar lebih dahulu oleh orang kafir Quraisy. Alhasil Salamah pun lari, Salamah pun mengelak mencoba ke mana-mana, dan akhirnya ketika akan dibunuh, Salamah masih sempat mengelak dan luka pangkal daripada lengan Salamah bin Aqwa. Besar luka, dalam luka. Orang dulu luka sakit itu tidak seperti kita hari ini. Kita hari ini ketika luka mungkin bisa dijahit dengan jahit yang bagus itu, tak berbekas, malah hari ini ada obatnya itu dioleskan. Dulu tidak ada. Dulu ketika sahabat terluka seperti itu, caranya dua saja kita baca dalam rawi. Dalam riwayat disebutkan pertama, imma dia bil hablin, dengan diikat. Diikat agar darah tidak mengalir. Ketika darah tidak mengalir, ini ada berpotensi orang ini panjang umurnya. Tapi kalau darah tetap mengalir, nah ini biasanya nih lewatlah begitu nih. Cara yang kedua, dengan memakan hashish. Ada sejenis rempah-rempah dimakan, dikunyah, ditelan. Itu menyebabkan luka cepat kering dan tidak lagi berdarah. Salamah bin Aqwa sudah mempraktekkan, diikat sudah tetap darah keluar. Dikunyah, dimakan rempah-rempah tadi agar berhenti darah, ternyata tak mau juga. Alhasil Salamah bin Aqwa mengadu dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu ke Nabi, kata Salamah bin Aqwa, ya Rasulullah, ini sedang berkecamuk perang ini. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Tak mau kering, tak mau berhenti darah aku ini ya Rasulullah. Orang kalau sudah terlampau banyak keluar darah, itu biasanya susah untuk diselamatkan. Bagaimana ni ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis di dalam sahih Imam Ibnu Hibban, langsung Nabi ludahi daripada tangan yang luka punya Salamah bin Aqwa. Ketika Nabi ludahi, kemudian Nabi sapu tangannya Salamah bin Aqwa, kemudian ketika itu juga langsung darahnya berhenti dan sehat. Itu dia. Jadi Salamah bin Aqwa ini dalam sahih Imam Ibn Hibban itu orang yang secara langsung melakukan dan menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu bisanya Nabi ni yang kelawat, Nabi Zainal. Maka orang tua-tua kita dulu luka tangan lah, suruh buat magi jeliu dulu. Bagi jeliu, bagi jeliu dulu. Bagi jeliu lutut kita jatuh atau ketek-ketek dulu, bagi jeliunya, bagi jeliu dulu. Tapi infeksi kat 3 hari bulan dulu. Naklah langsung sehat lah. Ya wajar pula lah infeksi sodok kan makan tentu ya infeksinya. Kalau air liur Rasulullah hendak, mukjizat air liur Nabi, hadisnya sahih. Jadi air liur Nabi itu banyak mukjizat. Dalam hadis sahih lagi, air liur Nabi bisa menghidupkan sumur yang mati di Hudaybiyah. Air liur Nabi bisa menyehatkan orang sakit mata. Siapa yang sakit mata ketika itu? Ali bin Abi Talib. Air liur Nabi bisa membuat orang terluka menjadi sehat. Itulah tangan Salamah bin Aqwa. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu memang ada. Jangan sampai kita pula mengingkari mukjizat. Mukjizat Nabi ada. Mukjizat itu syai'un khariqul 'adad. Sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia itu namanya mukjizat. Apa guna mukjizat itu? Untuk melemahkan orang kafir. Untuk melemahkan orang kafir ini namanya mukjizat. Makanya para nabi itu memiliki mukjizat untuk melemahkan daripada orang-orang kafir. Baik, masuk kita ke hadis, kematan hadis. Ini baru dia. Maka mengaji hadis itu kan tiga. Jelas rawinya, jelas riwayatnya, baru masuk ke matan hadis. Matan bukan mantan, kalau mantan tu lain pula. Nyom matan, matan tu redaksi hadis. Redaksi isi hadis tu namanya matnul hadis. Kalau kita tengok matan tu artinya sebenarnya tangga. Tapi karena dia adalah tangga itu sebagai wasilah agar seseorang sampai, maka dia dianggap perlu dan penting. Maka matanul hadis adalah barang yang penting di dalam hadis. Kuna julusan inda Rasulillah. Apa kata Salamah bin Aqwa? Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi duduk dengan Nabi. Duduknya di mana? Di dalam masjid. Tidak ada satu pun riwayat Nabi pernah duduk di kedai kopi, tak ada. Tak ada. Dengan sahabat tak pernah ada. Maka sangat-sangat miris rasanya kalau ada orang kini membuat kedai kopi sunnah. Itu menyepelekan Nabi. Tak pernah Nabi duduk di kedai kopi. Kalau awak ingin mengalih kopi, galih je lah kopi itu. Jangan buat pula namu sunnah lagi. Kau ada pula laundry sunnah, bila lah Nabi pernah cuci laundry? Ada pula namanya laundry sunnah tu, apa lah baru-baru kau? Ada kebab sunnah, bila pula? Ada namanya pangkas sunnah. Jangan. Kerdil sunnah itu. Sunnah tu azim. Sunnah tu perkara yang mulia. Sunnah itu perkara yang besar. Jangan kita bawa-bawa. Kalau ingin, carilah nama yang lain. Mungkin hijrah laundry. Mungkin apa? Mungkin lagi kita buat Madinah Madinah pangkas rambut atau apa. Jangan bawa nama-nama sunnah. Sunnah itu azim. Sunnah itu besar. Sunnah itu diitlakkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya mulia. Jangan kita sampai mengada-ngada untuk melakukan atau untuk melariskan dagangan kita. Tak elok. Kopi sunnah. Nabi betul minum kopi. Tapi Nabi tak pernah duduk di kedai kopi. Satu pun riwayat hadis tak ada Nabi pernah duduk di kedai kopi. Setiap sahabat mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah, itu di dalam masjid. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salamah bin Aqwa, duduknya di masjid bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi duduk di masjid bersama sahabat, Nabi biasa duduk di masjid bersama sahabat. Dan yang sahabat yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda daripada golongannya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada anak yatim, biasa. Itu pribadi Rasulullah, tawadhu'nya Nabi. Tidak pernah Nabi memilih-milih teman. Si anu orang mengenal si anu tu jamalah. Kalau si anu tak usah aku pulang aja lah. Tak pernah Nabi macam ni. Siapapun duduk dengan Rasulullah. Maka disebutkan di dalam riwayat, disebutkan
wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum wa yusayyi'u janaa'idahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai fakir miskin. Nabi duduk dengan mereka dan Nabi juga datang ke walimah mereka, dan kadang mereka sakit Nabi jenguk. Orang fakir mengundang Nabi untuk walimah, tetap Nabi datang. Itu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ditengok, oh, apakah si fulan ni kaya, apa si fulan ni, tak ditengok dari Rasulullah. Siapapun yang mengundang, Nabi datang. Nabi duduk dengan mereka. Jauh beda dengan kita. Kita tengok undangannya dulu. Kalau undang-undangan 7,000, 10,000 mungkin tak datang awak. Karena awak tak bayang di otak awak. Paling tinggi makanannya yang toloknya goreng di inya tu goreng ayam juta dua ayam ni. Tapi kalau undangannya harganya 30,000, 25,000, itu langsung tak bayang awak. Ah, itu banyak yang lengkap begitu. Ada pakai estebaknya, ada gado-gadonya, ada dendengnya, ada rendangnya. Itu pergi gitu tu. Yang kokoh tak pergi gitu tu. Tak bisa kita meniru gayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak ada membedakan. Fuqara, orang fakir, mengundang Rasulullah, Nabi tetap datang. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah, wa yajlisu ma'ahu wa ya'udhu mardahum. Nabi pun kadang melihat mereka sakit. Siapa sakit? Isyanu. Orang miskin Nabi datang ni. Kita beda ni, apalagi kita-kita yang di komplek juga. Kalau yang sakit tu apa-apa nak legak kayu, orang-orang yang legak berado, tu capek tu. Sianu sakit, berkumpul awak pengurus-pengurus kau bila awak jenguknya. Tapi ada orang miskin sakit. Sianu sakit, ni apa bila awak tengoknya? Tak usahlah bila nyala pulang aje lah awak tengok ni. Kadang ada nunggunya mati aje lah awak lain ni. Nabi awak, Nabi Muhammad, tirulah gaya sifat Nabi Muhammad. Orang fakir pun dijenguk oleh Rasulullah, orang kaya pun dilihat oleh Nabi. Itu Rasulullah SAW. Wa yusayyi'u janaa'idahum, sampai jenazahnya pun diselenggarakan oleh Rasulullah. Ini jenazah ni yang sangat prihatin kita di kota-kota. Kalau orang miskin, tak banyak yang datang melihat menjenguk jenazah ini. Di kota-kota saya perhatikan. Sehingga orang yang akan memandikannya tidak ada, orang yang mengafaninya tidak ada, yang menguburkannya, yang akan membawa mengangkat jenazahnya tidak ada. Kenapa? Ini orang miskin. Pernah orang miskin itu curhat kepada kita. Mungkin dek karena duit kami mungkin yang payah ke ustaz, makanya orang tidak ada datang ke kami. Padahal kami lah ya cok, kami jemaah ke masjid. Datang kami wirid yasin. Kalau ada kenduri di tempat orang tu kami datang. Tapi ketika kami yang dapat musibah, tidak ada orang yang datang tu. Mungkin dek kami miskin ke ustaz. Itu tak seorang berdua yang curhat kepada kita. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, tengok Rasulullah. Nabi kita datang, orang fakir datang, orang miskin datang, Nabi selenggarakan jenazahnya. Ha, ni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ayat turun, ayatnya surat apa saya lupa. Tapi pernah Nabi sedang duduk dengan sahabat, 7 orang sahabat ketiga itu di masjid. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Duduk. Ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, sahabat itu kan sahabat-sahabat yang biasa-biasa saja. Nabi Anas bin Malik biasa di rumah Nabi, Abdullah bin Mas'ud biasa di rumah. Abdullah bin Mas'ud itu rendah orangnya, rendah dia. Duduk sahabat berdiri, Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi sahabat yang duduk tadi. Bayangkanlah, itu kawan duduk-duduk Nabi. Datanglah sahabat. Apa kecik sahabat? Ya Rasulullah, innar ru'asa'ul Quraisy. Ru'asa tu pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh Quraisy ingin berjumpa engkau ya Rasulullah. Ingin berjumpa engkau? Iya. Silakan di sini saja, kata Allah Rasulullah, di masjid ini saja. Kecik sahabat, kalau bisa kawan-kawan yang duduk yang dekat engkau 7 orang ke suruhnya keluar lu ya Rasulullah. Sambut yang datang tu dulu ya Rasulullah. Yang datang ni orang-orang besar, pembesar-pembesar. Yang duduk yang kau ini ya Rasulullah, orang-orang kecil, suruhnya keluar lu ya Rasulullah. Hampir Nabi tergoda dengan itu. Hampir saja. Hampir Nabi akan menyuruh sahabat tadi, kalian keluar. Hampir itu kecil Nabi langsung turun ayat Allah. Turun Jibril pai mantakan ayat. Dan sekali-kali Nabi mengusir sahabat yang setia dengan Rasulullah yang ada di hadapan ini. Akhirnya Nabi tidak jadi.
kata Rasulullah, kalau dia ingin menjumpai aku, silakan duduk bersama sahabatku. Kalau tidak pun tidak mengapa. Itu akhlak Rasulullah. Kira-kira kalau dicubukan ke diri kita, awak duduk je kawan-kawan, biasa kawan-kawan bertujuh. Datang protokoler presiden. Apa keciknya? Pak presiden dengan dua orang menteri dan pak gubernur wali kota, mungkin di bok duduk camat, mungkin ingin menjumpai bapak. Tapi kalau bisa bapak sendiri saja, yang tamu-tamu, yang teman-teman bapak tadi itu suruh keluar. Kira-kira pak suruh keluar kawan-kawan pak tadi itu tidak jujur salah. Ha? Lah depek jawabannya. Memang kau nak bisa awak mau dengan Nabi Muhammad. Nak kalau ia ingin silakan. Kalau awak nak boleh, mohon maaf lalu keluar santai. Kau presiden ketibo kau ketidur kata gitu ke kawan kita kan. Kau presiden ketibo kau jarang-jarang kau bupati, gubernur ketibo, pailang ku leonyo, pailang ku ndak niat musi kau dah tapi apa carolin. Nabi nak saking setia Rasulullah, biarlah kawan tadi. Nak kalau dia datang silakan. Kenapa Allah melarang untuk mengusir ni? Ini orang-orang setia dengan Nabi. Walaupun ni orang-orang yang kere, orang-orang yang tidak ada apa-apa ya, tapi ni orang-orang yang setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang itu walaupun dia tokoh, walaupun dia seorang pemimpin, tapi belum bisa diharapkan iman daripadanya. Akhirnya kalau dia datang silakan kata Nabi. Dengan ikut dengan majlis kami kalau tidak tak apa-apa. Itulah konsep yang dipakai oleh Imam Malik radhiyallahu taala an. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Siapa saja yang ingin mengaji dengan dia, walaupun anak sultan, walaupun anak raja, sama tempatnya, tidak ada kedudukan yang khusus untuknya. Itu Imam Malik itu. Anak raja datang. Anak raja datang diminta Imam Malik, pertama diminta Imam Malik oleh raja, oleh khalifah untuk mengajar di rumah. Kata Imam Malik, tidak. Kalau ingin mengaji jambo, datang ke majlis ambo. Kemudian raja meminta, okey, tidak apa dah anak ambo datang ke tempat aku, tapi kalau bisa duduknya di muka yang dekat aku. Imam Malik, tidak. Siapapun yang ingin mengaji, siapapun yang ingin datang, berhak dia mendapatkan tempat di mana saja. Kalau dia terlambat, di luar, kata Imam Malik. Begitu Imam Malik. Akhirnya raja tak jadi mengantarkan anaknya. Itu Imam Malik tu. Dia tolak dawak kira-kira tu. Gubernur menitip pesan kawak, kalau bisa anak ambo mengaji je ustaz, dakik ustaz lah duduk. Ya jadi pak, kau mau serian berku kursi yang rencak. Pasti tu. Hati Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i lah membawa surat sakti, namanya bahasa kita, rekomendasi. Imam Syafi'i membawa rekomendasi dari Gubernur Makkah untuk pergi mengaji. Usia ketika itu 9 tahun. Pergi mengaji ke Madinah, jo Imam Malik bawalah surat rekomendasi dari Gubernur Makkah. Bunyi surat itu, Imam, ya Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, terimalah murid ini, anak yatim yang cerdas, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia sudah hafal kitab engkau di usia 7 tahun. Imam Malik punya kitab Muwatta. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal kitab Muwatta. Sampai di Madinah, ramai pengajian Imam Malik, ramai ribuan di Masjid Nabawi. Imam Syafi'i baru datang, dapat duduk paling belakang. Dia operlah surat tadi di Imam Syafi'i dari belakang, opor sampai di meja Imam Malik. Sampai di meja Imam Malik, dibaca oleh Imam Malik. Selesai Imam Malik membaca, langsung diramih di Imam Malik. Ia diramih namanya. Anggap aja lah bahasa Indonesia, hanya diremas. Iya. Apa dipiuh? Apa kata Imam Malik? Man Muhammad bin Idris. Marah Imam Malik. Kau sambil karateh kau nyegah kau Imam Malik. Siapa Muhammad bin Idris? Siapa dia Muhammad bin Idris? Tak ada lah. Imam Syafi'i lah takut. Umur baru 9 tahun baru mengaji ke Madinah. Siapa Muhammad bin Idris? Tapi memang Imam Syafi'i itu cerdas. Tak taluk dia Imam Syafi'i. Akhir dia nampak wajahnya Imam Syafi'i sudah mulai marah. Berdiri Imam Malik sudah mulai marah. Berdiri Imam Syafi'i. Ana ya Syekh, ana ya Tuan Guru, kesiku aku, kecik Imam Malik. Tang Imam Syafi'i, anak usia 9 tahun pergi mengaji. Tapi kitab Imam Malik dulu lah di dalam kepala beliau. Imam Malik yang menulis, alun sempat menyusun tertibnya lah. Imam Syafi'i lah menyusun tertib dari usia 7 tahun. Begitu kan, langsung dibuang surat tadi di Imam Malik. Dimukul Imam Syafi'i. Kalau awak pulang lah itu nak taluk pergi mengaji itu. Baru kan mengaji, barulah muda itu lah gaya guru kawak.
Kecik Imam Malik, engkau kalau ingin mengaji dengan saya, duduk mengaji. Saya tak butuh ini, kata Imam Malik. Nak anak raja, nak anak sultan, nak anak siapa saja, kalau mengaji, sama tempatnya. Mak, semenjak itu agak takut Imam Syafi'i. Semenjak itu Imam Syafi'i orang ambon, kecik Imam Syafi'i, ambon nak hafal dah syekh, tapi ambon pernah mendengar hadis. Saking tawaduknya Imam Syafi'i. Cuba ditambah setiap lain, ditambah je di Imam Syafi'i. Lancar je baru. Tambah setiap lain, lancar. Nyulang, nyetes di Imam Malik dari tengah-tengah kitab. Dapat. Tes bagian akhir, dapat. Kecik Imam Syafi'i, kecik Imam Malik, aku pasti hafal kitab ambo. Kecik Imam Syafi'i, alhamdulillah syekh ambo hafal. Baru jujur. Dari siapa? Dulu mana ada percetakan, Pak? Tak ada percetakan. Dulu mana banyak kitab yang memiliki. Siapa yang ingin kitab, berarti dia harus menulis. Ambo pinjam kitab seseorang, ambo tulis di rumah. Tu dulu. Dari siapa aku dapat kitab ambo? Dari guru ambo namanya Abdullah di Makkah. Engkau muridnya Abdullah. Iya. Pokoknya Imam Syafi'i sebentar mengaji ke Imam Malik. Kata Imam Malik, pailah ngaji ke Baghdad. Di Baghdad lebih banyak lagi ulama. Kata Imam Malik ke Imam Syafi'i. Itu tawaduknya Imam Syafi'i. Nak je sama jawab. Kalau awak, aku hafal. Ikut kau dari MDA dan mahapa dulu lagi. Tak ada yang sama jawab orang-orang soleh tu. Maka nak usah kita mengecilkan dia. Nak usah kita mengatakan Imam Syafi'i tak faham hadis. Imam Syafi'i tak faham ini. Imam Syafi'i bukunut hadisnya banyak lemah. Anda ngapa-ngapa awak mengaji kini kula. Ha, muliakan sajalah orang-orang mulia itu. Di antara mereka orang mulia adalah para a'imah, para sahabat, para tabi'in. Wabil khusus Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mana-mana mengaji wak lu masuk kematan hadis. Alah masuk tadi kematan hadis kuna julusan baru kan. Aku kami duduk bersama Rasulullah di dalam masjid. Famarru bil jenazah. Nanti kita lanjutkan hadis ini. Lewat jenazah, masuk jenazah ke masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ha, ini nanti hadis ini setelah salat Isya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.